beraksi secara optimum, dua pemain Malaysia ini mencuri perhatian jurulatih Tajikistan, ini katanya. Tapi sebelum meneruskan, sila tekan like dan subscribe supaya anda mendapat berita terkini setiap hari jika ada. Terima kasih. Berjaya memenangi Piala Kemerdekaan, ini amat membanggakan jurulatih Tajikistan itu. Ini adalah pencapaian terbaru Tajikistan, lebih-lebih lagi mereka adalah negara jemputan. Tajikistan berjaya mengaibkan Malaysia dengan jaringan 2-0, namun dalam perlawanan ini jurulatih Tajikistan terpegun dengan persembahan pemain Malaysia. Dua pemain yang dimaksudkan ialah Safawi Rasid dan Faisal Halim. Jurulatih Tajikistan itu berkata, "Pada mulanya saya memandang rendah pemain Malaysia, tetapi selepas saya melihat dua pemain ini, saya berasa sedikit was-was. Kerana mereka sangat menyusahkan pertahanan kami, fizikal mereka yang pendek membuatkan mereka berlari dengan begitu pantas dan tangkas. Pergerakan yang sukar dihentikan membuatkan saya mengarahkan mereka dikawal khas, kerana jika tidak dikawal, mereka boleh menjadi ancaman yang menakutkan. Bagi saya, pemain sekelas mereka sudah boleh bersaing di peringkat Asia, mereka perlu berani mencari pengalaman baharu. Walaupun mereka sanggup, sebuah kelab dari Liga Tajikistan juga mahu mengambil kedua-dua pemain ini kerana mereka mempunyai kapasiti yang sangat berkebolehan. Malaysia memang kuat dan mempunyai pemain yang bagus, cuma mereka memerlukan lebih banyak latihan untuk mampu bersaing di peringkat Asia," kata jurulatih Tajikistan itu. Apa pendapat anda? Sila beri komen. Sampai jumpa.